diriku hidup kebebasan dari segala deritaku. Ku pasrahkan hidupku kepadamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Kerja di empat di sini. Kita lanjut ya. Masih banyak banget ini PR kita, janji kita sama BXB semuanya. Betul. Sama Sublaker kita nih yang setia banget nungguin everyday video kita ya. Betul. Masih di konser Veteran Putra Onsu di Kuningan City Mall tanggal 4 Mei. Gue pikirnya Juni loh. Mei. Dan ini lagu ketiga yang kita reaksiin. Betul, ada deritaku. Iya, iya. Lagu ketiga berarti deritaku ya, lagu ketiga ya. Kan itu ada 9 lagu nih ya, yang mungkin bakal kita reaksiin semuanya atau enggak, kita enggak tahu deh. Tergantung subscriber kita nih, Kak reaksiin semuanya atau ya udah Kak jangan. Tergantung kalian semuanya. Iya. Tapi kali ini kita reaksiin lagu ketiga, deritaku. Dari Veteran Putra Onsu. Langsung aja yuk kita tontonin. Wow, ini dia. Ini benar-benar terpuaskan banget gak sih? Onyo nyanyiin lagu-lagunya Onyo semua kan ya? Yes. Aduh, enak. Wow, meskipun fokusnya ke sana ke sini ya, istilahnya Onyo berbagi menyapa yang ada di atas, menyapa yang ada di bawah juga gitu. Tapi nyanyinya itu rasanya tetap ada loh. Yeah. Aku kenapa sekarang ini seneng banget memperhatiin atau dengerin suara rendahnya Onyo. Bener-bener. Kalau suara tingginya Onyo kan memang dari dulu memang udah best ya. Yeah. Kadang-kadang tuh penyanyi nih ya, penyakitin penyanyi nih. Kadang-kadang tingginya bagus, bawahnya jelek gitu. Bawahnya bagus, rendah, gitu. Atasnya jelek. Nah, tapi Onyo nih, aku sering banget denger, oh nada rendahnya enak nih. Ini kan nadanya rendah banget ya. Nah, kan rendah kan? Yes. Tapi Onyo tuh dapat semuanya. Enggak ngorok gitu ya. Berpower tetap. Iya. Aduh. Deritaku. Dan aku selalu tanya apa coba sama BXB ini. Ketika Onyo ngasih mic, bener-bener ikut nyanyi. Nyanyi, gitu beneran ya, kan? Berapa kali ya kita ngereaksiin lagu ini? Selalu part yang tentulah aku Tuhan, janganlah itu selalu bikin merinding. Ya. Asik. Lagi dipenggal sama dia.
Oh, banyak. Bisa lihat sendiri ya kita. Nice. Oh. Ah, itu kompak kita berdua ada. Dalam ya bagian ya, ini setiap refrain ini dalam loh, lagu ini tuh rasanya dalam banget. Ini bagian ini dalam banget nih. Dinamikanya cakep pas bagian kupasrahkan hidupku kepadamu. Nah itu lembut kan ya, yang awal kan tuntunlah aku Tuhan, bener yang kayak aduh. Ini memang saatnya untuk menikmati momen ya. Betul, betul. Bagian musiknya kosong terus nyanyi itu momennya harus benar-benar dinikmatin yes banget. Sebelah sini aku pengen, sebelah sini dia boleh ya. Oh, dibagi ya. Kompak semuanya. Kompak banget, dan aku salutnya apa Onyu nggak lupa untuk mengajak yang lain juga ikut bersenang istilahnya ya, nyanyi bareng gitu. Aduh. Aduh. Hai. Enak banget. Always, as always. Aku senengnya pas awal tadi. Yang apa? Saat ini ku hirup kebebasan. Lembut banget suaranya Onyo. Lembut kan suaranya? Yeah. Lembut banget kan suaranya? Yes, kan? Yes. Enak yes kan bagian itu kan? Dinamikanya main banget. Oh, Tuhan. Mulai panas. Aku bilang tadi, tuntunlah aku Tuhan. Kemudian dia ambil aksesnya yang berbual. Tuntunlah aku Tuhan. Baru habis itu digas. Jagalah aku. Adrenalinnya makin naik. Betul. Beneran adrenalinnya. Onyo nyanyinya juga makin berpower, makin ngegas gitu. Aduh. Jok makin ujung. Wow. Gila ini. Aduh, wow. Gak bisa.
Terbaik, kejutannya di ujung dong dikasihnya sama Onyo. Rasanya itu. Aduh. Gila. Awal-awal kan masih ya biasa ya, kayak biasa Onyo nyanyi. Ya. Yeah. Original-original aja dikasih sama Onyo. Tapi makin ke belakang makin jedar jedur. Dar der dor di belakang dia aku makin suka rasanya makin dalam di belakang. Iya, iya. Mulai apa ngebomnya tuh setelah Onyo ngajak nyanyi, yes, yang nonton ya, yeah, itu bener-bener. Tuh mulai tuh makin dam, makin ke ending tuh dikasih kayak, aduh, kayak disiram es sejuk, enak banget rasanya. Rasanya makin menyayat di belakang itu, bener-bener kayak, wow. Ini lagu Deritaku kok bikin kita jadi, aduh, nyes. Yeah. Ini kita lanjut lagi gak abis ini nih? Masih apalagi yang mana lagi? Ya? Ayo, ada banyak lagu soalnya ini. Kita lanjut lagi abis ini kayaknya lagu apa ya? Subscribe dulu yang belum subscribe yuk. Loncengnya nyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.